taat hukum. Kan masa kalau taat hukum diciduk? Ya kan kalau lu berantem dilaporin gimana? Ya kan gua kan berantemnya ini, tertib. Oh, tertib. Tapi udah lucu. Oh, baik. Iya. Buntut panjang permasalahan Dinar Candy pasca dirinya protes memakai bikini di jalanan, kini mengakui miskin tak bisa bayar bulanan rumah, cicilan rumah ke bank harus disita. Pengakuan Dinar Candy yang mengaku dirinya miskin bahkan tak bisa membayar cicilan rumah ini gara-gara sepi job dan kini dirinya putus kontrak. Dinar Candy bahkan terpaksa menjual perhiasan dan ambil uang orang tua. Biasa memberikan uang bulanan kepada orang tua ternyata ditabungkan. Orang tua kini bisa membantu Dinar Candy dari uang yang selalu Dinar Candy kirimkan tiap bulannya. Masalah bertubi-tubi Dinar Candy, tak ada pekerjaan, Dinar Candy ditipu sahabat sendiri. Kini keuangannya merosot, Dinar Candy tak mampu bayar cicilan rumah, mengaku malu kalau rumahnya nanti disita bank. Mencoba menyelesaikan permasalahan hukum satu-satu, Dinar Candy mencoba bangkit lagi. Dinar Candy menerima endorse karena kini sosial medianya punya baru untuk kebutuhan hidupnya. Cewek-cewek purple gitu loh, jadi ininya purple, semuanya kostum aku purple. Jadi aku udah milik itu belum. Lisa Blackpink. Tapi Lisa Blackpink nggak se-ekstrim aku, warnanya ungu banget, paling dia kayak pirang gitu. Gak tahu, aku Desember ini pengen lagi ungu-unguan aja. Berprofesi sebagai seorang DJ dengan bayaran fantastis, Dinar Candy mengaku dirinya ada niatan soal pindah ke Bali karena tak kuat di Jakarta dengan kehidupannya. Namun ternyata di Bali pun sama, masih dalam PPKM, Dinar Candy hanya bisa pasrah. Mencoba bekerja lagi, bangkit. Dinar Candy kini menerima endorse hanya untuk kehidupan. Mencoba bisa membayar rumah, memberikan uang bulanan lagi kepada orang tua, dan bangkit. Belajar dari kebodohannya pengalaman masa lalunya, Dinar Candy yang kini ditinggalkan sahabatnya sendiri yaitu Nikita Mirzani yang tak mau mengaku teman lagi kepada Dinar Candy padahal dulu selalu bersama. Tak mau ambil pusing, Dinar Candy hanya pingin yang positif saja, salah satunya dirinya mendapat dukungan dari Deddy Kobuser. Tak bersahabat dekat, namun Deddy Kobuser selalu mensupport Dinar Candy dan selalu memberikan dukungan. Dinar Candy pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Deddy Kobuser. Selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Iya, pokoknya semakin huru hara. Amin. Doain gue dapat musuh baru ya. Gimana? Doain gue dapat musuh baru. Ya, nanti kalau lu keciduk gimana, Cong? Enggak mungkin. Happy birthday to you. Hoba. Ada yang ulang tahun tapi enggak mandi. Yeay. Ngapain mandi? Kambing aja gak mandi, laku juga kan? Selamat ulang tahun ya, Cong. Semoga panjang umur. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos, and click here for something just for you.